Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walau habari menguta tongamila, insyaallah sesehati wa piyo-piyohu. Amin. Kali ini saya akan share lagi tradisi sebelum sholat Id di daerah saya. Nah, ini adalah para petugas yang akan menjadi imam, khatib, bilal, dan lain-lain pada pelaksanaan sholat Id di kampung halaman ibu saya. Imam Ketua Tamirul Masjid At-Taqwa yang bertindak sebagai imam sholat Id tahun 2024. Kemudian Pak Ilhan sebagai tokoh adat kita yang akan bertindak sebagai khatib untuk sholat Id di tahun 2024 ini. Alhamdulillah kita semua lengkap, Pak Imam Wilayah tinggal menunggu Pak Imam Desa, Pak Mahmud Hamzah dan Bilal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Bagaimana pelaksanaan sholat Idul Fitri di daerah teman-teman? Apakah ada juga tradisi seperti di daerah saya? Nanti share di kolom komentar ya. Terima kasih teman-teman sudah menonton video saya. Selamat merayakan kemenangan. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.